Ini adalah telur ayam kalkun yang akan kita coba goreng. Seberapa kuningkah telur ini? Kita siapkan teflonnya. Dan ini adalah telur kalkunnya. Bentuk telur kalkun itu lonjong seperti peluru ya, dan identik dengan bintik-bintik pada kulitnya. Oke, kita nyalakan kompornya. Asik, api menyala seperti api unggun. Jangan terlalu besar, nanti gosong. Bukan tutorial menyalakan kompor. Kemudian kita masukkan blue band sedikit di teflonnya. Wah, ini susah ya. Dah, kita taruh aja, nanti juga meleleh sendiri. Dan saatnya kita pecahkan telur kalkun yang istimewa ini. Ini untuk sekedar kita tahu warnanya tuh seperti apa dibanding telur-telur ayam negeri. Dan ini kulitnya itu alot ya. Kulit telur kalkun tuh sama alotnya dengan telur entok. Ini kita bisa buka lapisan pertama. Jadi kulit telur itu ada dua lapisan. Nah, lapisan pertamanya aja seperti ini, masih ada lapisan kedua. Ini kuat banget ini. Cukup tebal ini lapisan kedua nih telur ini. Wah, kuningnya kelihatan tuh. Waduh, kulitnya ikut masuk. Gede banget, pas satu teflon kecil. Dan warna kuningnya tuh menyala begitu. Sampai nempel ya. Ini warnanya lebih kuning dibanding telur-telur ayam negeri. Untuk ukurannya bisa 2,5 kak, 2,5 ukuran telur ayam negeri untuk satu telur kalkun. Oke, kita orari. Tadi ada sisa kulit telur yang masuk ya, nanti ketemu. Jadi seperti itu teman-teman, warna kuning telur ayam kalkun itu lebih terang dan lebih besar dibanding ayam negeri. Jadinya telur goreng prari. Dari bentuknya, dari telur kalkun ini lebih kesat ya dibanding telur ayam negeri. Dan ini rasanya lebih gurih dan lebih padat. Gitu aja sih. Kuningnya lebih menyala dan putihnya lebih terang. Bagi teman-teman yang punya telur ayam kalkun atau peternak kalkun, bisa dicobi di rumah. Dibuktikan ya kalau telur ini lebih enak dibanding telur-telur ayam negeri. Demikian teman-teman, hiburan kita hari ini.